Selamat malam teman-teman semuanya. Malam ini malam hari Selasa. Hari Selasa tanggal 31 Januari, hari terakhir di bulan Januari teman-teman. Malam ini saya buat video bentar di poolnya Makmur Halmahera karena malam ini saya mau balik lagi ke Simpang Benar setelah libur 2 hari. Cuti 2 hari. Nah, jadi malam ini kita kembali lagi ke aktivitas kita. Kenapa ngejar balik malam hari ini juga karena besok itu kemungkinan ALS 270 akan melewati Simpang Benar. Jadi biar sempat ketemu dulu sama ALS 270. Malam hari ini seperti biasa Makmur Halmahera baik di hari-hari apapun itu tetap ramai teman-teman. Tapi ya nggak seramai kalau yang hari Minggu ya. Hari Minggu Makmur Halmahera itu asli full semua itu, full seat. Mulai dari yang berangkat sore sampai yang berangkat paling terakhir yang Tronton Scania K410 seat 22 yang 830 teman-teman, tujuan Pekanbaru. Nah, malam hari ini saya coba jelaskan dikit ya yang akan berangkat itu. Ini ada Tronton Scania K410 juga. Tronton yang ini tujuan ke Dumai teman-teman. Ini seat 22 jam 7 berangkat nanti. Akan segera berangkat ini Bagan Batu Dumai. Seat 22 pakai leg rest juga. Sampingnya ada Scania K360, ini tujuan ke Dumai juga. Akan berangkat 7.30 kayaknya nanti. Ini akan sama berangkat sama yang ini, Scania yang SE21 juga. Ini tujuan ke Pekanbaru. Jadi dia ada dua SE, yang satu SE21-nya tujuan ke... Yang ini tujuan ke Dumai, yang ini tujuan ke Pekanbaru. Jadi ada dua dia. Kalau saya bisa jelaskan, di depan ada dua bus yang baru, yang Tronton baru itu satu yang SE21, satu yang seat 22. Tujuan Pekanbaru keduanya teman-teman. Yang ini tujuan ke Dumai. Dumai, Pekanbaru, ekonomi Pekanbaru. Lalu yang sana ke Pekanbaru juga. Yang ujung ini tujuan ke Sibolga. Waduh, full seat Sibolganya. Full seat. Full paket teman-teman. Ini kayaknya bentar lagi ini yang tujuan ke Dumai akan segera diberangkatkan ini. Lalu setelah ini keluar, kayaknya nanti akan masuk nih yang SE21 yang ini. Masuk parkiran keberangkatan. Nah ini Makmur tujuan ke Sibolga. Body New Laforo. Bodinya pendek. Kalau kemarin saya sempat ini ya, sempat di kolom komentar itu ada yang bilang Makmur ini masih lewat dari Batu Lobang. Ada juga yang bilang sudah memutar dari air terjun teman-teman. Nah, jadi itulah nggak tahu ya, yang mana sekarang yang dilewati rutenya. Apakah masih stay dari lewat dari Batu Lobang ataukah dia sudah memutar dari air terjun. Jalan apa sih namanya, jalan lingkar lah itu istilahnya. Ada dua jalur sekarang teman-teman. Sama-sama ini sih, sama-sama kalau naik mobil pribadi sama-sama enak sih sebenarnya. Cuman yang air terjun itu agak sedikit memutar jauh jalannya dan agak sedikit sepi. Kalau keamanan saya kurang paham karena saya juga baru dua kali lewat dari situ mau wisata ke air terjun yang sebelah kanan yang dekat jembatan. Nah, yang ini ekonomi ini seat 22 pakai sasis 1526. Tujuan ke Pekanbaru. Nanti akan berangkat pukul 8 ini. Pukul 8 ini berangkatnya nanti. Yang samping ini tujuan Pekanbaru. Ini akan berangkat pukul setengah 8 nanti. Setengah 8 apa jam 6, apa jam 7 gitu. Pakai bodi 1836, Osor. Lalu yang ini tujuan ke Dumai. Yang sana tujuan ke Pekanbaru juga. Begitu teman-teman. Lalu ada hal unik lagi di Makmur yang sudah beberapa kali saya bahas. Itu dia apapun tipe busnya, baik itu AC maupun non-AC, Tronton maupun yang biasa, dia selalu menggunakan tameng dan toilet. Nah gitu. Untuk yang kelas non-AC, sekat di tengah pun dia pakai tameng teman-teman. Ada jerjaknya dia. Walaupun dia non AC, jadi yang non AC tetap pakai sekat
ada pembatas antara ruang supir dan ruang penumpang. Fungsi dari sekat itu kalau di bus yang AC itu sebenarnya untuk menghalau asap rokok masuk ke ruang penumpang. Tapi kalau untuk di kelas ekonomi kayaknya yang kelas yang non AC kayaknya untuk menjaga agar penumpang tidak terganggu dengan kru-kru yang ada duduk di depan. Begitu. Dan uniknya lagi kalau di Makmur Halmahera itu dia naikin barangnya simpel teman-teman. Jadi dia pakai katrol ya. Sistemnya perkatrolan gini. Ini katrolnya nih. Jadi dia nggak menggunakan tenaga, ibaratnya tenaga manusia untuk mengangkat lagi. Lebih menggunakan mesin. Jadi baratnya tidak terlalu menguras tenaga lah. Lalu nanti diatur di atas paket, di atasnya inilah paketnya. Dan uniknya lagi teman-teman, di karena di Makmur itu banyak menggunakan sasis premium kayak Scania K360 sama Scania K410 bahkan yang Osor. Jadi dia rata-rata busnya itu hampir kebanyakan yang sasisnya itu bagasinya tembus. Jadi untuk bawa motor masih bisa muat lah. Bahkan motor saya Honda ADV itu masih muat kalau untuk bagasi yang di Scania K360 sama Scania K410 teman-teman. Jadi nggak perlu bongkar ban apa gimana. Yang penting buka visor depan sama buka spion, selesai itu. Kalau untuk yang kelas yang patas VIP sama yang SE21 itu sama-sama nggak ada berhenti lagi, jos langsung, dan dia juga dikasih ini snack kotak gitu dia. Isinya itu biasanya ada air mineral sama satu kue. Lumayan lah untuk ganjel. Wah, ini keren nih stop lampnya. Ini yang tipikal Fitri yang J ini. Tapi saya lebih suka yang apa? Yang tipikal BMW. Tapi yang non terang, nggak pakai terang tengah-tengahnya, terang lednya. Dulu saya ingat pernah naik yang ini tuh bareng Tulang Huta Galung. Sekarang Tulang Huta Galung sudah bawa tronton yang apa dia? Tronton yang ke Pekanbaru, yang baru. Jadi kepada penumpang kami yang bertujuan Pekanbaru, kami panggil satu tiket nomor 7 atas nama Satria dan satu tiket nomor 9 atas nama Aman. Agar melaporkan tiket yang progres kepada Adi. Nah, gitu dia. Jadi kalau di wah, bang ini kayaknya atas nama Satria dan atas nama Aman. Satria. Jadi kalau di Makmur Halmahera teman-teman, sampai hitungan 10 menit sampai 15 menit kita masih ditungguin. Apalagi biasanya kalaupun sudah berangkat dari sini, kalau kita ketinggalan bus yang dari sini, kita masih bisa ngejar sampai muter ke depan sana. Nah, jam 7 Dumai. Ini Halmahera nih. Yang jam 7 biasanya ini ngejar kapal pagi. Jam 7 masih terkejar lah nyampe di Dumai itu. Paling lambatnya kalau normal biasanya jam 6. Paling cepat saya pernah itu jam 5 teman-teman, udah nyampe di Dumai. Nah, ini service car-nya Makmur Halmahera ini. Di Dumai juga ada service car-nya, jadi diantar gratis ke pelabuhan. Pelabuhan Dumai yang menuju ke Batam, diantar gratis. Jadi dengan mahalnya harga tiket pesawat sekarang ini, dulunya kan Batam ke Medan itu masih bisa diangka, Batam Medan itu masih bisa diangka 400 sampai 500 ribuan, tapi sekarang sudah nggak dapat lah. Itu pun kayaknya ada yang mungkin transit lagi di Pekanbaru apa gimana gitu. Jadi sekarang transportasi darat itu sangat diminati teman-teman. Contohnya saja mulai dari Padang ke Medan itu dulunya masih dapat 400 ribuan. Sekarang udah gak dapat lagi. Paling murahnya sekarang sudah 800 ribuan. Jadi sekarang bus-bus itu paling diminati kali. Wah, ini banyak nih paketnya. Ini paketan siapa ya? Wah, paketannya ini Scania ini, yang SE21.
Keren-keren. Oke teman-teman ya, nanti kita akan bikin lagi video di depan bus yang akan saya naiki nanti menuju ke Simpang Menara ada di depan. Ini bagian belakang. Mohon maaf apabila ada salah kata teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Stay safe, stay healthy, and bye-bye.